termasuk vlogger Jepang yang paling kece. Aku bersama Akari sudah di Indonesia hari kedua. Yeay. Sekarang Akari mau diurut ya. Akari di sini enggak tahu rewel ya, mungkin adaptasi. Jadi mungkin juga badannya capek dan mau diurut nih, mau spa ya di Mom & Joe. Baby spa. Mudah-mudahan setelah diurut agak mendingan lah ya rewelnya. Dulu juga tadi juga gitu katanya Kazuma waktu pertama kali datang ke Indonesia juga gitu rewel. Mungkin kan namanya beda gitu kan ya di Jepang sama di sini. Dan sekarang aku diantar sama mamah nih. Mom & Joe itu ada di sektor 2, aku kan di Rempoa. Liatin, mobil mama aku isinya semuanya tas. Liatin, aku dikilingin sama tas tuh. Liatin, tas jualan mama semua tuh liatin. Jadi aku cuma segini doang ke bagian duduk segitu. Tuh, aduh, Pak. Akai-chan, Akai-chan. Tuh, buat kalian kalau misalnya mau beli tas mama aku, mama aku biasa mangkal di daerah Rempoa di deket Giant, kampingnya Giant. Jadi ini nih jualan tas mamaku. KW ya, tapi KW bagus, KW super. Enggak, bukan super, bagus sih mah. KW apa sih mah namanya? Iya, KW super. KW super. Ada yang mirror. Ada mirror, ada pokoknya harganya itu dari 200 sampai 1 juta. Ya, gitu deh, bagus-bagus juga tuh. KW itu. Biasanya aku juga suka bantuin mama di-upload di Instagram. Ya, sayangnya. Ya sayang ya, Akai mau diapain nih? Akai mau diurut. Akai sekarang diem banget, beda banget, pokoknya beda banget nih. Rewel nih. Iya mah. Rewel ya, kamu kaget ya? Ini Indonesia kaget ya? Biasanya sepi ya di Jepang ya? Di rumah biasa sepi, sunyi, sepi gitu ya. Di sini rame banget ya. Sayang. Ya, biasa ya. Nanti kamu biasa ya, setiap tahun kan kita pulang nih. Ntar biasa sama kakak Wakana lagi ya, pulang ya? Sama kakak Wakana ya, Onechang. Ya udah, nanti aku videoin lagi kalau udah sampai di Mom & Joe-nya. Kita lihat Akari diurut, pasti dia nangis sih. Apalagi sama orang lain gitu ya. Kalau lagi rewel gini sama orang lain tuh suka gimana gitu. Dan pasti juga badannya kalau yang sakit diurut tuh pasti nangis. Itu biasanya kan nanti ada sesi berenangnya juga biar badannya enak, rileks dan semoga gak rewel. Ikutin aku terus. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga diklik tanda loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Ikutin aku terus. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Nih aku udah sampai di Mom & Joe di sektor 2, cabang sektor 2. Mom & Joe. Kita ke Mom & Joe. Apa? Hey. Hey. Aduh, 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 aduh. Lestari, kita timbang dulu. Eh, cepet lu. Mami, cucu mami, hari ibu ruangnya sudah siap ya? Oh, iya, yes. Sekarang mbak. Iya, jangan lancar gitu, say. Ayo kita mulai urut-urut pakai pas kakinya di sini ya, mama. Ini tadi dulu sebentar ya, di dalam. Aduh ya, pakai kaos kaki dulu. Ini mama, ini mama. Ini mama. Mbak, enggak apa-apa. Aku ya kecil aja kok nangis. Nih, nanti di sekitar di sini. Oh, ini aku di mana ya? Iya. Iya, rewel, capek badannya. Diurut biar enak ya badannya ya, biar enak ya. Ya. Tadi ya. Hei.
Oke, satu kita urut ya. Jadi saya tengkurap sendiri ya. Maju-maju nih, muter. Satu kasu diputerin sama dia. Iya, iya, urut. Pat. Ada yang sakit nih kamu nih. Iya. Ya, sebelah sini ya. Udah biarin nangis, udah biarin. Enak, mami enak. Mami sayang. Tuh kesima gitu ngeliat mami. Hey. Mbak. Liatin mami. Mami sayang. Oke, udah selesai ya kali urutnya. Mudah-mudahan agak mendingan ya. Ya, iya sayang. Iya. Mudah-mudahan ya agak mendingan ya. Iya ya. Ya. Ada ya karinya ya. Oke, sekarang kita pulang. Kita mau pulang? Iya. Kita pulang. Pulang yuk. Ayo. Ya Allah, dari tadi Mama Dono ngomong enggak ini ya enggak kerekam ya. Itu lucu banget sih. Akai, ya Allah bening banget sih. Cantik banget sih anak mama. Ih, lucu banget sih anak mama. Itu apa kepalanya mana tuh? Oh, ini nih. Kai. Di zoom ya? Kai. Di zoom. Hai. Cantik anak mama. Oh, itu tuh. Jangan. Akari-chan. Iya.
Oke, tadi aku udah ya, pokoknya aku tadi ikut treatment, 6 kali treatment, tadi udah 2 kali treatment, baby spa sama berenangnya, jadi sisa tinggal 4. Bayar 1.500.000 berapa, itu karena beli minyak-minyaknya kayak gitu. Disuruh beli minyak ini, iya, suruh beli minyak ini, ya udah, ya, gitu. Karena aku gak ngerti, ya udahlah, iya, beli, weh, gitu. Yang penting buat Akari sehat lah. Yang penting dia badannya udah agak biar agak enakan. Bener-bener Akari nggak sama banget sama di Jepang. Dia rewel banget di sini, pengennya digendong, nangis. Biasanya bangun tidur tuh nggak pernah nangis. Yang di Jepang tuh biasanya aku masak misalnya gitu ya, aku tinggal dia main sendiri. Udah minum susu dia udah kenyang, dia tidur sendiri. Kalau sekarang enggak, harus digendong. Ya mungkin adaptasi kali ya, nggak ngerti juga deh. Seperti itu. Kaget kali udah nyampe sini. Iya kali ya, kaget ya. Semoga nanti udah biasa ya. Semoga biasa. Terus suara Akari juga agak serak-serak gitu. Kata baby. Batuk. Bukan batuk mah enggak, Akari enggak batuk. Tadi kata yang mbak apa di Mom Angelnya mungkin masuk angin, capek kata gitu. Ya juga sih mungkin ya. Jadi ya udah gitu. Oke, vlog aku hari ini tuh aja. Semoga kalian gak pernah bosen, ikutin aku terus. Nah, kayak gitu tuh rewel tuh. Tuh rewel tuh, ya kan? Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Dan jangan lupa juga diklik tanda loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Dan sekali lagi, jangan lupa juga di-like and share my video. Dadah! Mwah! Yuk! Bye! Bye! Akari-chang! Akari-chang! Kocimite! Akari-chang! Ya, dia main, sibuk dia main.